Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. No, no! Wait, I'm still here! I warned you! I warned you! Naughty boy. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Would you like to take a short survey about your experience? PlayStation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kusakanya. Nyan, bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum memulai, mohon maaf ya Sapanyan udah jarang upload karena Sapanyan benar-benar belum bisa bagi waktu dan mencoba beradaptasi dengan sekolah baru. Makanya Sapanyan ninggalin channel ini sekitar 3 bulan. Enggak cuma itu, beberapa hal juga sudah Sapanyan ubah, yang mana kurasa sudah dijelaskan bukan di video sebelumnya. Oke, kembali lagi ke topik utama, yaitu tentang game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Mungkin bagi kalian yang klik video ini sudah tahu ya apa itu game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Namun bagi kalian yang belum tahu, jadi gini nih. Game Five Nights at Freddy's Security Breach ini adalah game seri Five Nights at Freddy's yang ke-8, yang mana dikembangkan oleh Stillwell Studio dan Scott Carlton atau scottgames.com, yang menurut trailer terakhirnya disebutkan bahwa game ini akan segera dirilis pada akhir tahun atau lebih tepatnya pada tanggal 16 Desember 2021 yang akan mendatang. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, sesuai dengan judul dan juga thumbnailnya, kali ini Sapanyan akan menjelaskan mengenai informasi akan game Five Nights at Freddy's Security Breach yang akan mendatang ini. Video ini Sapanyan buat berdasarkan teori dari trailer dan juga bocoran resmi dari Ray McCaffrey, yang mana ia merupakan produser eksekutif pada game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Penasaran? Tonton sampai habis ya, karena misteri selalu ada sampai akhir. Oke, pertanyaan pertama adalah, kita bermain sebagai siapa sih pada game ini? Oke, jika kita melihat dari trailernya, terlihat jelas kalau kita membawa sebuah senter. Apakah ini artinya kita akan bermain sebagai Vanessa atau penjaga malam? Jawabannya tentu saja tidak. Pada game ini sebenarnya kita bermain sebagai Gregory atau anak kecil yang muncul di trailer sebelumnya. Dan
dan juga pada action figure Glamrock Freddy dan Gregory ini. Kita bermain sebagai Gregory yang mana ceritanya kita tertinggal di sini. Atau mungkin terjebak di sini? Yang jelas kita terkurung dan berusaha bertahan hidup sampai gerbang kembali dibuka. Atau mencari jalan lain bersama Glamrock Freddy. Bukti lainnya akan kita bermain sebagai Gregory diperkuat dari penampakan awal trailer yang memperlihatkan tangan dengan sebuah jam tangan. Jika dilihat dari trailer sebelumnya, terlihat jelas bukan kalau itu adalah jam tangan yang sama, yaitu milik Gregory. Lalu pada skin berikutnya pun terlihat cukup jelas kalau kita bisa merangkak masuk ke dalam Glamrock Freddy. Yang mana hal ini cukup mirip dengan action figurnya, bukan? Dan bukti terakhir berasal dari Ray McCaffrey selaku produser eksekutif pada game Five Nights at Freddy's Security Breach ini. Singkatnya ia menyatakan bahwa game Five Nights at Freddy's Security Breach ini merupakan game horor bertahan hidup yang berlatar belakang di Freddy Fazbear Mega Pizza Place. Kamu bermain sebagai Gregory atau anak kecil yang terjebak di sana saat malam tiba. Setelah melakukan penguncian yang sangat kuat, kamu diharuskan untuk bertahan saat mencari jalan keluar. Bagaimana menurut kalian? Tulis di bawah ya. Lalu pembahasan berikutnya adalah tentang para karakter yang muncul di trailer ini. Pada trailer ini kita diperlihatkan kembali sosok Sunrise dan Moondrop. Dan jika kalian ingat pada video Sapanyan yang dulu, Sapanyan pernah berkata seperti ini. Dan oh iya, hampir lupa, jika kalian perhatikan baik-baik, Moondrop hanya muncul di ruangan gelap, sementara Sunrise muncul di ruangan yang terang. Beberapa orang berteori kalau mereka ini adalah animatronik yang sama, yang mana saat lampu padam, dia akan menjadi Moondrop yang jahat. Sementara saat lampu menyala, sama halnya dengan Glamrock Freddy yang akan membantu kita. Yap, Sapanyan pernah berkata kalau Moondrop dan Sunrise ini adalah animatronik yang sama. Dan jika kalian menonton VHS seri Freddy Fazbear and Friend on Tour di situs resmi Steelwo Studio atau di channel YouTube Steelwo Studio, dapat dikonfirmasi bukan kalau Sunrise dan Moondrop itu adalah animatronik yang sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Lalu karakter selanjutnya ada Music Man. Oh iya, bukan cuma di sini saja. Sebenarnya sebelumnya penampakannya sudah diperlihatkan di serial VHS juga loh. Meski cuma kakinya doang. Bukan cuma dia doang, di sini kita diperlihatkan banyak sekali animatronik penjaga rusak yang mengerikan. Yang entah kenapa melihat desainnya, aku jadi teringat dengan Puppet. Coba deh, kalian perhatikan baik-baik. Karakter ini dan topeng Puppet sama-sama memiliki corak tangisan, bukan? Dan oh iya, ngomongin soal Puppet nih. Kalau tidak salah, pada video VHS juga pernah diperlihatkan sebuah sosok menyerupai tentakel. Banyak yang bilang kalau ini adalah Night Marionette dan kemungkinan besar makhluk ini adalah anak buah Night Marionette seperti halnya Ballora dengan para Mini Rena, juga Circus Baby dengan para Bidibab dan Electrobab. Lalu, apa pendapat kalian tentang animatronik menyeramkan ini? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum ganti pembahasan, sekedar informasi mengenai video VHS ini. Jadi pada deskripsinya tertulis bahwa kaset ini ditemukan di arsip Fazbear Entertainment.
Hal ini cukup menarik, bukan? Karena pada game sebelumnya pula, kita diharuskan mengumpulkan kaset VHS yang mana berisikan informasi akan glitch trap. Dan benar saja, Matpad pada video terbarunya juga menyatakan demikian. Bahkan ia mengambil gambar seluruh glitch yang ada dan kemudian disatukan dan terlihat sosok glitch trap. Cukup menarik, bukan? Apa pendapat kalian? Tulis di bawah ya. Dan selanjutnya adalah hal yang paling menarik dan mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu mengenai cara bermain atau mekanisme terbaru pada permainan ini. Jadi pada game ini, setelah penguncian total terjadi, seluruh animatronik diprogram untuk menangkap penyusup, yang mana dalam hal ini artinya kamu atau Gregory. Tidak hanya itu, para robot staff juga akan berpatroli, dan saat mereka menemukanmu, mereka akan membunyikan alarm agar animatronik Glamrock datang untuk menangkapmu. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika musuh mulai mengejar kita. Yang pertama adalah dengan menggunakan kamera atau facecam. Seperti yang terlihat pada trailer, facecam ini bisa mengejutkan atau mengstun animatronik agar kita mempunyai waktu untuk bisa melarikan diri. Namun, menurut bocoran dari Ray, dikatakan kalau amunisi dari facecam ini cukup terbatas dan harus diisi ulang. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya sebijak mungkin untuk selamat. Lalu senjata selanjutnya adalah Face Blaster. Face Blaster memiliki amunisi tak terbatas. Namun, kita harus menembakkannya tepat di kepala mereka. Tidak hanya itu, kita juga diharuskan untuk berhati-hati pada Montgomery Gator atau Monty si animatronik buaya. Karena terlihat pada trailernya, ia bisa melompat dan menghancurkan Face Blaster. Lalu hal menarik lainnya adalah tentang kita yang bisa bersembunyi di dalam palka kue ulang tahun Glamrock Freddy. Yap, di sini Glamrock Freddy adalah sekutu kita yang akan membantu dan melindungi kita. Namun, Ray menyatakan kalau penggunaan daya yang besar membuat Glamrock Freddy harus sering diisi ulang. Sehingga, sama halnya dengan facecam, kita harus bisa menghemat dan menggunakan mereka sebijak mungkin. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang face watch ini atau jam tangan ini. Pada face watch pun terlihat jelas, bukan, berapa persen daya yang masih dimiliki oleh Glamrock Freddy ini. Tidak hanya itu, pada face watch ini juga kita bisa menggunakan kamera CCTV, yang mana hal ini semakin mempermudah kita untuk menyusun rencana atau strategi untuk melewati segala macam rintangan. Di sini kita pun diharuskan bermain pintar. Seperti yang terlihat di trailer, kita bisa menjatuhkan barang untuk menarik perhatian animatronik dan kemudian mengendap-endap untuk melewatinya. Tidak hanya itu, kita juga bisa bersembunyi dari para animatronik, dan ini entah mengapa hal ini mengingatkanku pada trailer sebelumnya, yang mana kita bersembunyi dari Vanessa. Jadi pertanyaannya, apakah kita hanya melawan animatronik saja? Atau nanti kita akan bertemu dengan Fanny? Atau ya, apa pendapat kalian? Tulis di bawah ya. Dan oh, lihat waktunya. Kurasa Sapanyan akan menyudahi dulu videonya sampai di sini agar tidak terlalu panjang ya. Mungkin pada video berikutnya Sapanyan akan menjelaskan lebih rinci mengenai face watch ini. Atau mungkin alasan kerusakan para animatronik Glamrock, atau mungkin tempat-tempat yang ada pada game ini. Atau jika kalian ingin request yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Lalu jika kalian punya teori akan game ini, jangan ragu untuk mengemukakannya di bawah ya. Tenang aja, Sapanyan menghargai semua komentar kalian, dan tentu saja
Jika komentar kalian masuk akal, mungkin akan saya panggil masukan di video berikutnya seperti biasa ya. Oke, kurasa sudah cukup basa-basinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika video ini jauh dari kata sempurna, memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Dan ya, kritik dan saran sepenuhnya terbuka untuk umum. Jadi silakan berkomentar agar Sapanyan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya Sapanyan mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.